keluarga, ngobrol dengan keluarga bilang kayaknya saya mau jalanin lagi deh ini gitu. Dan apa, saya sudah ngomong sama apa, udah sempat ngobrol sama Mas Ilham, sama Mas Tarek, karena kan dari pihak keluarga intinya kan. Ya, coba aja dulu, lihat dulu deh, katanya dia bilang gitu. Yang pasti, saya bilang yang pasti ini kita akan bekerja sama juga, tidak sendiri Mas. Kita akan duduk, akan mencoba mencari solusi bagaimana ini bisa berjalan dengan teman-teman dari Fajar. Saya itu yang saya sampaikan ke Pak Taufan. Bagaimana caranya Pak? Saya belum tahu Pak. Nanti ini kita mencoba, kita ngobrol dulu besar. Nanti habis itu mungkin ada Winna yang untuk dia, karena polanya sudah terbentuk. Makanya saya bilang, saya pengen tidak hanya sekedar bawa ini apa turnamen Habibikap begitu aja, tapi kita kalau perlu kita kerjasama, tadi saya bukan akademi-akademi yang saya ketemu, kita buat pelatihan.